Sosok Fujianti Utami alias Fuji mulai dikenal sejak kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Fuji seringkali mendapat pujian karena dianggap cocok mengasuh sang keponakan cilik, Galaskai Andriansyah. Hubungan asmaranya dengan Thoriq Halilintar pun selalu jadi sorotan. Namun seiring dengan popularitasnya yang melesat, Fuji seringkali terseret dalam konflik dengan seleb lain. Walau begitu, netizen siap sedia melindungi dan menyerang balik artis yang menyentil Fuji. Siapa saja nih, deretan artis yang berkonflik dengan Fuji? Berikut 10 artis yang berkonflik dengan Fuji. Yang pertama, Chandrika Cika. Seleb TikTok Chandrika Cika diserbu netizen karena merupakan mantan teman dekat Thoriq Halilintar. Cika mengaku Thoriq mendekati Fuji ketika belum putus darinya. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sempat diserang netizen karena kecewa Fuji menolak undangan kolaborasi di kanal YouTube Langit Entertainment yang dipandunya. Ketika itu Nikita belak-belakan membongkar tarif Fuji senilai 30 juta rupiah untuk kolaborasi. Kiki Saputri. Begitu juga dengan Kiki Saputri yang jadi sasaran netizen setelah mengomentari tarif 30 juta rupiah Fuji. Kiki yang juga punya tarif 30 juta rupiah untuk kolaborasi bahkan ingin menaikkan tarifnya agar tidak sama dengan Fuji. Gilang Dirga. Gilang Dirga yang ikut dalam perbincangan Kiki Saputri juga ikut dihujat karena menyindir tarif Fuji. Padahal saat itu Gilang mengatakan ingin mengundang Fuji dalam podcastnya kemudian bermaksud bertanya soal tarif 30 juta rupiah tersebut. Adam Denny. Pegiat media sosial Adam Denny juga diserang netizen gara-gara pernyataannya soal Fuji. Ketika itu Adam Denny mencurigai Fuji menggunakan uang duka Galaskai untuk dugem. Tiara Marlene. Pedangdut Tiara Marlene ramai dihujat netizen karena membawa wartawan diam-diam ke rumah gala hingga berseteru dengan Fuji. Hingga kini Tiara Marlene masih terus menyindir Fuji di media sosialnya. Medina Zain. Medina Zain pun kena bulan-bulanan netizen gegara berurusan dengan Fuji. Ia sempat nyinyir ketika cincin pemberiannya untuk Vanessa Angel dipakai Fuji. Hasyakla Utami. Hasyakla Utami kena teror netizen karena menyentil Fuji. Kakak Adhisti Zara ini menyindir Fuji yang dapat peran utama dalam film Bukan Cinderella. Elly Sugigi. Elly Sugigi jadi sorotan setelah menyebut Fuji berjalan menunduk tanpa menyapanya dan sombong. Walau sudah menyampaikan permintaan maaf, Elly masih dihujat netizen. Dan yang terakhir, Farida Nurhan. Paling baru ada Farida Nurhan yang dicibir netizen karena ketahuan unfollow Instagram Fuji. Farida juga menyebut Fuji tak pernah membalas pesannya. Itulah 10 artis yang berkonflik dengan Fuji hingga diserang netizen. Meski dibela fans, Fuji tetap minta maaf dan memberi klarifikasi terkait beberapa konfliknya tersebut.